Gue jadi gak bisa ungkapin perasaan gue ke Yasmin. Yasmin juga kelihatan bahagia banget sama Mas Rangga. Kamu suka ya es krim vanilla strawberry? Iya tante, kayak ada asam-asam gitu. Kamu mau nyamain yang coklat gak? Mau tante. Mau. Enakan mana? Strawberry apa coklat? Dua-duanya. Wah, kok papa gak dibagi sih es krimnya? Ya papa, punya Kayla udah mau habis. Papa minta suapin aja sama tante Pri. Tante Pri, suapin papa ya. Mau suapin papa ya? Tante, ayo dong suapin papa. Yasmin sama Rangga kelihatan bahagia banget sama Kayla. Sepertinya Yasmin udah mulai ngebuka hati untuk Mas Rangga. Sekarang udah gak ada lagi ruang buat aku di hati Yasmin. Udah habis nih, punyanya Tante Peri nih, udah gak bisa disuapin lagi. Ini kan udah siang, kayak Tante Peri harus pergi deh. Ya, Tante. Tapi Tante janji, Tante akan main lagi, maksudnya Tante ada urusan. Beneran ya, Tante? Beneran, kalau bohong kan dosa. Ya sedih deh, Tante Perinya pulang. Kayla jadi gak bisa main lagi dong sama Tante Peri. Jadi kan? Maaf ya, tapi kan Tante udah janji nanti kita bisa main lagi. Yaudah, Tante Peri pergi dulu ya. Iya Tante. Dadah Kayla. Yaudah Yasmin, kalau gitu biar saya sama Kayla anterin kamu ya. Gak usah Pak, saya sendiri aja gak apa-apa. Yaudah, kamu hati-hati ya pulang ya. Duluan ya, duluan Pak. Dadah Kayla, bye-bye, bye-bye. Masa main sama Tante Pri cuman sebentar sih? Gak seru. Sabar sayang, Tante Pri kan lagi ada urusan. Makanya Tante pergi duluan dia. Kapan ya Kayla bisa main yang lama sama Tante Pri? Kamu sabar ya sayang, kamu doain supaya Tante Pri bisa main yang lama sama Kayla. Oke, sini peluk papa. Papa pasti bisa dapetin Tante Peri dan menjadikan dia sebagai pendamping papa untuk selamanya, sayang.
aku udah gagal mengungkapi perasaan aku ke Yasmin. Sekarang dia marah sama aku. Belum lagi masalah gua sama Alisa, sama Mas Rangga. Kenapa Alisa jadi begini? Sekarang gue kejebak di situasi yang sulit seperti ini. Gue jadi gak bisa ungkapin perasaan gue ke Yasmin. Yasmin juga kelihatan bahagia banget sama Mas Rangga. Yasmin, aku kangen sama kamu. Aku pengen banget ketemu sama kamu. Tapi itu semua gak mungkin. Karena sekarang kamu udah sama Mas Rangga. Kenapa pingsan? Dokter? Yasmin, kok, kok kamu bisa di sini? Ya, kan mau latihan Muay Thai. Loh, aku pikir kamu nggak jadi latihan. Aku dari tadi udah nonjokin Samsak, makanya aku kecapean. Terus aku makanya tiduran di lantai. Ya udah, kalau kamu capek atau apa, nggak usah latihan. Takutnya nanti kamu sakit lagi. Makasih ya. Kamu udah perhatian sama aku. Ini siapa yang perhatian? Enggak, biasa aja. Ya daripada aku datang ke sini terus latihan terus tiba-tiba kamu pingsan atau gimana, ya mendingan enggak usah. Yasmin. Aduh, aku jadi gini sih. Aku harus ngapain dong sekarang? Aku jadi bingung ngadepin Yasmin.